Halo teman-teman, sekarang kita mau nginep di Hotel Eminent yang ada di Puncak. Nanti ikutin kita ke dalam, oke? Okay? Cus! Kali ini kita akan nge-review Hotel Eminent yang terletak di Jalan Raya Hanjawar nomor 19 Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini pelangnya udah ketemu ya. Nah, ini ada pertigaan, kita belok ke kiri. Menuju parkiran mobil, tempatnya lumayan luas, ada atas dan bawah. Nah, ini lobinya ya teman-teman, lobinya cukup luas, kita bisa nunggu dengan nyaman di kursi-kursi besar yang ada di sini. Nah, sekarang kita udah di lobi hotelnya. Kita mau check in, ikutin kita ke lobinya yuk. Sekarang kita udah dapat kuncinya, ikutin kita masuk yuk. Kita mau masuk, kita lihat kamarnya. Kita dapat nomor 833. Yuk. Langsung ketemu yang namanya kamar mandi. Intip kamar mandinya yuk. Hai. Nah, kamar mandinya enak banget, nyaman banget. Ada bathtubnya. Tapi lampu bisa kelihatan di sana, tapi jangan khawatir. Ini bisa diturunin kalau kita mau berendam-berendam. Si ibu dan bapak. Di sini ada wastafel. Nah, ini perlengkapan mandi. Biasa ada sabun, sikat gigi dan odol udah ada. Ada ban shower gel buat berendam. Ah, body lotion juga. Wow, di sini ada. Habis dari kamar mandi, di sini sebelah sini ada lemari. Dan kencing, guys. Silakan tutup pintunya kalau mau pipis. Di sini ada lemari, ada brankasnya. Di sini ada tempat penyimpanan sepatu. Kita masukin dulu. Dan sandalnya, guys. Hotel. Ah, ada kaca gede banget. Ini favoritnya ibu-ibu buat ngaca. Lengkap nih, biasa seperti biasa di sini ada teh, gula dan perlengkapan nyata-nyata ya. Ini dia kulkas. Kulkas yang selalu kita cari kalau kita liburan, karena kita selalu bawa buah biasanya. Kebetulan kita juga bawa buah, nanti buahnya kita mau taruh sini ya. Sini ada TV, cukup enak. Kita jalan ke sini ada kursi. Nah, di hotel ini tuh dapat masker. Oh iya, di sini ada masker dan hand sanitizer. Ada hand sanitizernya. Di sini ada buku menu. Wow, buku menu kan? Ini buku menu, guys. Buat yang kelaparan malam-malam nggak perlu khawatir, kita bisa langsung pesan di sini. Ada telepon juga. Telepon. Kalau mau belajar bisa. Kita pesan kamarnya yang twin ya, karena kan kita
berempat. Jadi dua-dua. Cukup lah ya buat kita berempat. Halo guys, ada yuk guys. Hai guys, ada ruang kita rahasia. Ke balkon. Ada yuk. Ayo guys, rahasia. Hey guys, kita buka guys. Wow. Yo. Awas pit-pit. Wow. Aduh, enak banget pemandangannya, pas banget. Wah, gunungnya segar udaranya. Tuh, kita dapat kamar pas banget di bawahnya itu ada kolam renang. Samping kanan, samping kiri kita kolam renang. Tempat santai. Pagi-pagi sambil lihat pemandangan yang indah, menikmati udara sejuk sambil minum kopi pasti enak banget. Sambil lihat ke sini. Wow. Enak banget. Pokoknya ini adalah hotel yang nyaman banget, rekomend banget lah buat temen-temen yang mau ke puncak. Ini dia view malam hari yang indah banget. Kita bisa lihat lampu-lampu dari kejauhan. Ada rumah-rumah penduduk juga yang bersinar lampunya. Nah sekarang kita mau sarapan, ikutin kita. Makanannya ada apa aja, yuk. Pakai sarung tangan ya? Iya. Pakai apa nih? Pakai sarung tangan dulu ya. Makan apa, Papa? Ini apa namanya? Ayam. Sama? Sama apa? Ini goreng, nasi goreng. Ini apa? Ikan. Ikan. Enak gak? Enak. Kita udah nyampe di meja makan. Kita lagi sarapan. Makan apa, Pak? Makan.
ayam. Bukan ayam padahal ikan. Tapi makan roti-rotian aja sama ini. Mami makan donat sama telur. Ya bentuk habis juga sih. Kita habis makan, kita udah selesai makannya, kita mau jalan-jalan ke sawah sama ke sungai. Yuk ikutin kita.